sekalian jamaah Masjid Al-Ittihad rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya panjenengan sekalian kemarin kami undang dengan tujuan kumpul bersama pada pagi hari ini sahur bersama atas undangan yang diselenggarakan oleh YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, yang kebetulan program untuk pagi hari ini ditempatkan di Masjid Kita Tercinta. Jamaah sekalian, baiklah, untuk mempersingkat waktu acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak pada takmir Masjid Al-Ijtihad, sudi menerima kami, sudi menerima kami, program kami. Yang insyaallah program ini yang diselenggarakan YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Pun niki pun apa namanya sudah sering mendengar di YDSF. YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya yang tempatnya di Kertajaya. Dan alhamdulillah di program ini sahur. Kalau di tahun yang lalu itu namanya sahur on the road, ya. Jadi kita itu bagi di lampu merah di jalan, kemudian kita nyari di apa namanya orang-orang di pasar, ya, yang puasa kita kasih. Kemudian untuk tahun ini, alhamdulillah konsepnya diperbarui, ya. Konsepnya diperbarui, kita mau mendekati masjid, ya, atau komunitas, ya. Di sini ada komunitas jamaah, ini Bapak Cik, dari tangga. Komunitas jamaahnya dari Masjid Al-Ijtihad, ya. Kemudian tujuan dari sahur ini sebenarnya, ya. Sahur itu biasanya kalau kita itu buka bersama sudah sering ya, melakukan ya. Keluarga maupun apa namanya dengan teman-teman, ya, teman sekolah maupun teman kerja dan sebagainya. Sahur ini coba kita apa namanya buat program yang seperti itu. Biar juga ya biar rame, ya. Biasanya sinten iki yang biasanya habis sahur langsung bubuk. Ya, habis sahur bubuk. Tapi sholat subuh ini jam 5 atau jam 6. Saya kira masih banyak, ya. Apa namanya? Warga kita muslim itu seperti itu. Habis sahur, sahurnya jam 3 dipagiin, ya, setengah 3 atau jam 3. Subuhnya kan jam 4 lebih seperempat biasanya. Ini dan alhamdulillah ini merupakan acara perdana. Launching. Ya. Semoga istiqomah dan berlanjut. Amin. Baiklah, selanjutnya acara yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Ibu sekalian. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian yang berkenan rawuh dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka menyukseskan program dari YDSF, yang mana ini sebagai pilot project pertama kali diadakan. Semoga berhasil dengan sukses. Amin. Juga tak lupa saya ucapkan kepada panitia YDSF, mudah-mudahan dengan program ini bisa menambah donatur yang lebih banyak lagi, dan juga kami berharap mudah-mudahan para pengurusnya bisa lebih amanah. Masalahnya mengelola keuangan dari umat ini juga sangat berat.